Pagi hari ini saya bersama Kadin yang dipimpin oleh Ibu Diana menanam pohon sekitar sini 50. Pohonnya tadi sudah dilihat cukup tinggi dan besar. Namun ya tipenya adalah jenisnya adalah Tabibuya dan Kadin menanam pohon se-Jakarta 1000 ya. 1000 pohon dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi warga Jakarta. Yang berikutnya memberikan pelengkapnya. Yang ketiga memberikan santunan kepada anak yatim bersama dengan Kadin. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Selamat pagi rekan-rekan media. Kegiatan yang kedua pada pagi hari ini adalah kita yang kedua kali meresmikan TPS 3R level atau tingkat kelurahan yang bisa memproses sampah sebanyak 50 ton per hari. Nah, semoga apa yang dijalankan dilakukan oleh rekan-rekan para pejabat Dinas Lingkungan Hidup bermanfaat bagi masyarakat untuk mengurangi sampah di tempatnya. Ya. Mengurangi sampah di tempatnya sehingga sekali lagi bisa mengurangi sampah yang dibawa ke bantar gebang.